Saudara, inilah 5 berita utama pilihan kita di berita utama. Ada yang pertama, ini dia informasinya, kita simak bersama. Seorang pemotor perempuan tewas akibat kecelakaan di Jalan Sei Belumai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, korban sempat terjatuh dari motor lantaran terdapat lubang di jalan yang rusak hingga ia terjatuh dan tertabrak mobil yang melintas. Tangis histeris anak keluarga korban Adelia Kartika terdengar memilukan. Mereka tak kuasa menerima kenyataan Adelia menjadi korban kecelakaan di Jalan Sei Belumai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, peristiwa ini bermula saat Adelia yang tengah bermotor tiba-tiba memotong kendaraan lain dari sebelah kanan. Namun Adelia tak tahu dari arah depan terdapat lubang di jalan hingga ia pun terjatuh ke kiri. Adelia lantas tertabrak mobil yang tengah melintas. Kami nampak dia ngebut, udah siap ngebut itu kan, kami nggak tahu, kami cuma bilang, iya anak itu kena apa, rupa di depan kedai itu nampak anak itu udah ini, gitu. Yang lintas ini? Kami nggak tahu siapa, karena ada dua mobil kan, karena dia ini motong jalan itu. Adelia tewas akibat mengalami luka parah di bagian kepala. Jenazahnya langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan dan masih memburu sopir mobil yang melarikan diri. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.